PT habis itu katanya cuma ngambilin kayu atau apa kan, setelah sawit jadi dia itu kan PT itu kan entah kemana gitu kan, terus sampai sekarang gitu tak ada kelanjutannya gitu. Atau babi-babi dia kan tertidur di situ. Tadi kan susah nak tanam-tanam, nak pagar pun kalau tak kuat babi itu selalu datang. Dulu yang masih baru tuh tanam-tanam ubi tak pagar apa pun bisa ngambil, bisa nak pagar kan tak bisa kan. Babi kan banyak sekarang keluar, kalau kemarin sebelum sawit kan aman-aman aja kita aman, nanam ubi, nanam apapun kan, setelah di sawit ditebangin semua, babi pada keluar kan, jadi kita nggak bisa bertanam juga kan, nggak bisa nanam ubi, nah itu kan, karena sawitnya pun nggak betul juga. Kita pun nanam-nanam susah juga sekarang babi pada keluar kan. Perkebunan ya memang kalau dulu-dulu kita aman. Sejak sekarang ini ya babi pada keluar jadi kita susah nanam kan. Entah nanam pisang pun diganggu. Nanam ubi ya diganggu. Jadi kan bingung juga. Kalau dulu-dulu kan enggak diganggu. Sebelum ada sawit nih.